Saudara, sebuah minibus menabrak tiang listrik di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu siang. Badan minibus tersangkut di tiang listrik Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sopir mengantuk hingga menabrak pembatas jalur cepat dan lambat dari arah Pulau Gadung menuju Senen, Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.